Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-98, RSUD Wangayo Denpasar Minggu pagi menggelar Jalan Sehat yang dipusatkan di RSUD Wangayo Denpasar. Kegiatan tersebut turut dimeriahkan dengan senam bersama dan berbagai lomba. Peserta Jalan Santai dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara. Suasana keakraban tampak dalam acara Jalan Santai HUT ke-98 RSUD Wangayo Denpasar. Acara diikuti oleh seluruh stakeholder RSUD Wangayo. Dalam kesempatan tersebut, PLT Direktur RSUD Wangayo Kota Denpasar, Dewo Budu Alit Parwite mengatakan, tema yang diambil dalam HUT kali ini, yakni kita tingkatkan efisiensi dan mutu pelayanan di era JKN, seperti efisiensi dalam pelayanan kesehatan, dengan memaksimalkan pelayanan, khususnya di pasien yang menggunakan BPJS. Efisiensi dilakukan, namun tetap menjaga mutu dalam berbagai hal, seperti pelayanan dan penunjang lainnya. Dalam momen hari ulang tahun ini, diharapkan RSUD Wangayo tetap menjaga mutu. Pelayanan yang sudah ada di segala bidang bisa ditambah. Potensi baru baik di SDM maupun fasilitas baru yang bisa disediakan di RSUD Wangayo, diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut. Temanya kita ambil adalah ini efisiensi di era JKN. Efisiensi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk bisa kita mengoptimalkan, maksimalkan pelayanan khususnya di pasien-pasien BPJS. Ya. Tujuannya adalah bagaimana rumah sakit dengan sistem paket yang diterapkan dalam sistem JKN ini dalam pelayanan bisa kita menerapkan efisiensi di segala hal, ya, termasuk misalnya penggunaan bahan-bahan penunjang, obat-obatan, tapi tidak meninggalkan mutu pelayanan, ya. Jadi istilahnya efisiensi tetap menjaga mutu, ya. Jadi ke depan kita mengharapkan pelayanan-pelayanan melakukan suatu inovasi pelayanan, misalnya menambah pelayanan-pelayanan yang selama ini belum ada, ya. Misalnya pelayanan subspesialis itu akan kita kembangkan untuk rumah sakit Wangayo. Banyak sekali hal potensi untuk yang sebenarnya bisa kita kembangkan dengan SDM dan fasilitas yang ada. Kegiatan yang dikemas dalam suasana kekeluargaan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi RSUD Wangayo sebagai rumah sakit yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Denpasar, Bali, bahkan luar Bali. Selain jalan santai, peringatan HUT diisi dengan donor darah, senam bersama, dan berbagai lomba. Adi Setiawan.